Surabaya semua ya. Halo teman-teman, saya selamat sore, kembali lagi bersama saya Lamlam Sinaga. Di video sore hari ini saya berada kembali tepatnya di area Terminal Foris ya. Ini armada dari Pak Bero ya, dari Pio Arianto lagi perpal tepatnya ya. Di sekitaran Terminal Foris ini armada Tremboys ya, dari armada Pio Arianto. Nah ini mungkin lagi ada trouble sedikit ya, dengan tujuan akhir Pati ya, atau masuk ke timur ya. Ini tampilan dari bodinya cukup elegan, mungkin lagi baru di maintenance juga teman-teman ya. Nah tampilannya Tremboys, tampilan dari pelek Alcoanya juga sangat istimewa. Mungkin berangkatnya besok ya, kira-kira, atau hari ini dengan sasis inersi OH1626 nih dari armada Pak Bero. Ini spok banget ya, seatnya 28 dan juga Semarang New Paranes 65. Ini terlihat agak sepi juga sih di area belakang. Nah dari sebelah sana tuh ada armada Sudiro atau Tunggajaya ya, Lasamba, Pumba, dan Radik tujuan Jogja. Tiga armada lagi perpal ya, cakep nih dari armada Pak Bro. Nah ini tampilan eksteriornya ya, ini bagasinya versi JB3 ya, sudah tembus teman. Ini pesona wayang, ini pelek Alcoanya cukup elegan banget. Nah, kita berjalan sedikit lagi ke area depan. Lihat tampilannya, apa interiornya. Nah, sampai juga ada armada Adibus ya. Ini pemain baru juga teman-teman ya. Ini dengan tujuan akhir Wonosobo, berbodi Jetbus 2 Plus HD ya, yang sebelumnya mengisi pariwisata ini dari Cerro Seria di Putron dengan sasisnya Himata. Nah, sampingnya lagi itu armada Pahala Kencana ya, tujuan Surabaya ke Malang ya. Ini lebih yang cukup elegan dan jangan segera. Ini tampilan depan dari Pumba, don't look for the stage on the dead people stand-nya sih. Keren nih tampilan bonekanya. Ini Tremboys, ini Lasamba, ini baby Rubia ya. Untuk leperinya mirip ke Rubia tetap. Mantap dari Sudiro Tunggajaya ya. Tampilan Lasamba, ini semua spot ya. Kita lihat dulu teman-teman, 03, 0 terus di balik layar. Ternyata biru ya tampilannya seperti ini ya, 03. Ini saya pengen lihat di tampilan depannya, ini banyak banget yang pernah paling cepat. Dari armada Radik, ceker banget ya ini lagi dimepetkan dulu dari parkirannya teman-teman. Ini transporter armada yang jarang respos ya. Ini tujuan Solo Jogja via Terminal Foris. Ini lampu transformernya cukup keren. Ini 073 LM kuat selamat.
delivery-nya cukup keren juga ya. Nah ini dia nih armada artisnya, Sudiro Tunggajaya Pumba ya. Ini berbodi Apple Hunter dari karoseri New Armada ya. Scania K410 ini Optic Cruise Transmission. Cakep, ini kita lihat dulu dari samping. Ini ya, dari tampilan sampingnya. Nah, Pumba. Lihat jelas ya dari armadanya. Ini Pumba nih dari tampilannya cukup keren. Nah, ini ada tulisan selawat juga. Nonton belakangnya